Halo Dynamis, jumpa lagi di channel YouTube Dynamis Auto Sound. Edisi kali ini full upgrade audio untuk mobil Alphard. Kita lihat Evo 3 6 channel 2 piece. Evo 1 monoblock 1 piece, subwoofer 10 in 1 piece, prosesor Ground Zero-nya 2. Ini bukan overkill ya, tapi untuk targetnya posisi duduk depan dan tengah sama-sama hasilnya bagus. Oke, kita bahas untuk speaker depan menggunakan Crescendo Evo 9 tipe tertinggi dari Crescendo. Kita tempatkan di pilar A dengan mid range-nya kita bikin box, arah tweeternya juga kita adjust, kita ukur, dan pastinya tidak menghalangi ya, alias tidak blind spot. Dan head unit menggunakan Kenwood TDX 919WS. Oh ya, ada sedikit perubahan panel, kita tambahkan list akrilik di sini. Nah, ini udah kapasitif display. Nah, untuk speaker tengahnya, pintu tengah ini three way juga menggunakan Ground Zero. Mid bassnya di posisi original, jadi kita nggak rubah. Ada perubahan sedikit di bagian mid range nya dan tweeternya, sehingga ini posisi duduk depan dan tengah sama-sama enak. Nah, kita ke bagasi. Ini power mononya Evo 1A1 300 watt murni untuk mendrive subwoofer Ground Zero dengan sistem box shield. Kita custom lagi grillnya sehingga aman, tidak bisa rusak ya subwoofernya bila taruh barang. Dan ini sikring pengamannya, jadi sikring dan groundingnya diperlengkapi bed cap juga untuk memaksimalkan suara supaya suaranya lebih detail. Nah, untuk kabel supply-nya dan kabel groundingnya kita menggunakan 4 AWG. Jadi kabel ukuran ini standar apabila menggunakan banyak power. Karena sistem aktif three way depan dan tengah, jadi kita pakai dua prosesor. Prosesor pertama kita taruh di bagasi dan ini powernya 6 channel. Jadi ini untuk speaker tengah, prosesor dan powernya. Jadi bagasi masih lapang, jok juga masih bisa dipakai. Oke, selanjutnya ini prosesor untuk speaker depan. Tipenya sama seperti prosesor di belakang, GZDSP 4.8X. Dan powernya pun sama menggunakan Evo 3 6 channel dengan sistem full aktif. Dan ini diperlengkapi display, ada dua, kita taruh di konsol tengah. Ya, halo guys, ini saya Suryadi. Sekarang saya mau tuning dua sistem mobil Toyota Alphard ya. Jadi depan three-way aktif, depan three-way aktif. Jadi dual prosesor, juga amplifiernya 3. Nyetel buat depan ya. Ini pakai Clio. Nah, tadi sudah nyetel bagian belakang. Belakangnya three way Ground Zero plutonium. Nah, yang depannya itu Crescendo Evo 9. If you must cling to sogni che facevo da bambino, vivevo la mia vita come un re, avevo giorni pieni di sole, non c'era mai dolore. Vincerò, perderò,
la mia vita vivrò, io da solo dovrò camminare. Vincerò, perderò, la mia strada farò, giocherò la partita della vita. Sekian ulasan dan review audio Toyota Alphard kali ini. Thank you for watching.